Halo teman-teman, assalamualaikum ayah bunda. Ketemu lagi dengan channel saya, Wisda Mulyasari. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview salah satu hotel, yaitu Best Western Papilio Hotel, yang merupakan hotel bintang 4 yang terletak di jantung kota Surabaya. Jadi lokasi hotel ini cukup strategis ya teman-teman. Cukup 15 menit aja berkendara dari Royal Plaza dan dalam 20 menit kita bisa berkendara dari bandara. Jadi pertama kita masuk lobi hotel itu kita bisa menemukan beberapa coffee shop. Di situ juga ada AW dan juga ada ATM bersama. Ini adalah area lobi hotel. Jadi sembari menunggu proses check-in, saya dan anak-anak duduk di sofa yang nyaman ini. Jadi lobinya ini cukup nyaman dan luas. Frontdesknya juga cukup ramah dan proses check-innya juga cukup cepat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman nggak perlu khawatir karena hotel ini sudah mengantongi sertifikat CHSE sehingga sudah pasti melakukan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Oh iya, for your information, Papilio Hotel ini juga meraih penghargaan yaitu dari Gold Circle Awards dari Agoda dan juga dari Traveloka yaitu Best Guest Experience, yang artinya fasilitas pelayanan dan makanannya nggak main-main. Sambil menunggu proses check-in, buat teman-teman yang misalnya sudah merasa lapar, di area lobby juga dijual berbagai macam roti dan cakes. Jadi sambil menunggu kita bisa makan cake duduk-duduk di sofa dan rasanya pastinya enak-enak semua. Untuk menuju kamar, kami menggunakan lift dan kebetulan kamar kami ada di lantai 30. Jadi ini adalah kamar yang kami pesan, yaitu deluxe room with twin bed non-smoking. Di situ ada dua single bed. Jadi kamar yang saya tempati ini tidak memiliki teras, tetapi ada jendela besar yang memiliki pemandangan kota atau city view. Untuk fasilitas yang kita dapatkan yaitu TV kabel dan internet berkecepatan tinggi, ada lemari, kemudian ada brankas, ada kulkas mini, ada mini bar, kemudian untuk kamar mandinya sendiri itu ada standar ya, ada standing shower, kemudian ada amenities standar, ada pengering rambut, handuk, toilet duduk, seperti itu teman-teman. Nah, menariknya hotel ini memiliki infinity pool di lantai 8. Sekaligus di situ juga ada Banti Murung Sky Pool and Cafe dan Leopard Gym. Nah, ini adalah Banti Murung Sky Pool and Cafe. Kafenya cukup cozy, desainnya menarik ya, dan makanannya juga enak. Saya sempat memesan pizza di sana, harganya murah, hanya Rp50.000 per loyang dan rasanya sangat enak, teman-teman. Wajib cobain kalau datang ke sini ya. Nah teman-teman, ini adalah area cafe outdoor yang letaknya bersebelahan dengan kolam renang. Jadi karena tempatnya juga berada di lantai 8, saat kami di sana itu kondisinya cuacanya sedang mendung sehingga banyak angin kencang dan juga suhunya agak dingin. Meskipun demikian, tetap anak-anak saya minta berenang teman-teman. Dan alhamdulillahnya nggak jadi hujan. Jadi di sini tuh ada dua kolam renang. Yang pertama itu kolam renang yang dalam, kedalamannya sekitar 1,5 meter. Kemudian ada juga kolam kecil anak-anak yang memiliki kedalaman sekitar 60-70 cm. Nah, anak saya Sofia ini sangat senang sekali bermain di sini. Happy dia. Jadi kondisi kolam renangnya ini cukup terawat ya teman-teman. Dan yang paling penting airnya itu juga bersih. Konsep kolam renangnya sendiri itu adalah infinity pool. Infinity artinya tidak terbatas, ya nggak sih teman-teman? Jadi seolah-olah airnya itu mengalir terus-menerus tidak terbatas.
Kemudian di bagian pinggiran kolam renang itu kita bisa melihat langsung view pemandangan kota. Kalau di belakang hotel itu ada area persawahan, kemudian di sebelahnya itu ada perumahan, rumah-rumah gitu ya. Kemudian bagian depannya itu adalah jalan. Nah, ini adalah suasana Banti Murung Sky Pool and Cafe di malam hari. Jadi dihiasi dengan lampu-lampu kelap-kelip, suasananya nyaman, kemudian sedikit romantis. Tapi hati-hati kalau misalkan duduk di luar kafe, pastinya banyak sekali angin ya teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan seberangnya Infinity Pool tadi. Kalau malam hari kita bisa melihat lampu-lampu di jalan, lampu-lampu gedung. Indah ya teman-teman ya. Wow, tuh seperti ini. Karena di lantai 8 mungkin ya kalau malam jadi gak ada yang renang karena anginnya. Masya Allah. Nah, sekarang saatnya mereview makanannya. Seperti biasa, kalau saya staycation di hotel bersama keluarga itu datang makan sarapan itu pagi-pagi, teman-teman. Sekitar jam 6, setengah 7, jadi tempatnya masih sepi. Terletak di lantai 7, Mariposa Restoran ini menyajikan makanan multinasional dari menu lokal Indonesia, menu Asia, sampai multicultural ya seperti menu Barat dan lain-lain. Ya ternyata Mariposa Restoran ini cukup luas ya, jadi ada area bagian depan, kemudian area bagian tengah dan belakang. Dan kebetulan di area bagian belakang ini memiliki view jalanan ya. Jadi sambil sarapan, kita bisa menikmati lalu-lalang kendaraan dan juga menikmati sinar matahari pagi. For your information, teman-teman, jadi Best Papilio Hotel ini merupakan salah satu hotel yang memiliki menu-menu yang enak. Jadi memang sudah terkenal ya menu-menu yang ada di hotel ini. Apalagi menu sarapannya, wow luar biasa. Yuk teman-teman, saya ajak keliling-keliling kira-kira makanannya itu seperti apa aja sih ya. Jadi buat teman-teman yang nggak terbiasa langsung makan makanan berat saat sarapan, jadi disediakan di sini berbagai macam roti, cake, pastry. Jadi ada roti bakar, kita bisa panggang sendiri. Kemudian ada pastry, pizza, cake, puding, dan lain-lain. Banyak sekali pilihan macamnya, saya juga sampai bingung. Dan beneran deh, enak-enak semua teman-teman. Selain itu juga tersedia berbagai macam salad. Ada salad buah, salad sayur, dan juga ada potongan buah segar seperti pepaya, melon, nanas, semangka, dan lain-lain. Buat teman-teman yang senang sarapan langsung makanan berat, ada berbagai macam pilihan di prasmanan. Jadi nasi goreng, mie goreng, sayur mayur, lauk pauk, banyak banget pilihannya teman-teman. Kemudian ada beberapa menu western seperti potato wedges, kemudian ada nugget, lasagna, scrambled egg, dan ini juga ada menu kari ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang suka anget-anget tuh sarapannya, di sini juga ada soto ayam, kemudian ada bubur ayam dengan berbagai macam aneka topping, nggak lupa kerupuknya. Nah, untuk minumannya juga disediakan traditional drink seperti kunyit asam, angsli, kemudian ada ronde, terus berbagai macam jus, terus ada mineral water, susu, dan infused water. So teman-teman, buat menu makanan breakfastnya cocoklah di lidah kami, cukup variatif dan rasanya juga enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review dari saya. Jangan lupa subscribe, sampai ketemu lagi di next video. Bye!